Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lensus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada status terbaru yang Ayu Titi tuliskan di akun Instagram pribadinya, dan banyak sekali artis-artis centang biru ikut meramaikan status terbaru dari Ayu Ting Ting. Ada apakah gerangan? Ini dia status terbaru yang Ayu tuliskan di akun Instagram pribadinya, di mana Ayu Ting Ting sedang berada di salah satu off air di kota Balikpapan, tepatnya di Stadium Tenis Indoor Balikpapan. Malam hari ini Ayu Ting Ting mengguncang Balikpapan dengan sangat luar biasa. Dan inilah penampilan dan juga status terbaru dari Ayu Ting Ting yang ia tuliskan. Tentu saja mulai menjadi buah bibir dan pastinya menjadi sorotan karena terlihat sangat cantik luar biasa. Banyak artis centang biru yang ikut nimbrung di akun Instagram Ayu Ting Ting, salah satunya Fitri Karlina 8 jam yang lalu. Emang boleh ya secantik ini, gemas Ayu Ting Ting dengan hashtag love-nya. Dari hal kostum Ayu, kenapa semakin hari semakin cantik, cici kagum sampai bengong. Derita Alista, keren banget, cakep banget, sumpah gak bisa berkata-kata lagi, Vic melongo. Kemudian juga dari Indah Syari, wah cantik sekali Kak Ayu. Kemudian juga dari Rendiza Zuwardi, Nona cantik dengan hashtag love-nya nih pemirsa. Dari Michan, cakep banget, wey ABG bingit. Dari artis centang biru juga nih, Sherly Yakuza, Masya Allah cantik banget. Dan masih banyak lagi nih ya. Dari Sarah Wijayanto mengirimkan hashtag love-nya nih, aduh kakak. Dari Fabi Marcelia, dari Regina juga nih, cantik banget Kak Ayu. Wah wah, banyak sekali nih para sahabat artis yang ikut nimbrung di Ayu Ting Ting ya, karena memang penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini sangat luar biasa. Tadi cantik banget, thank you udah datang ke Balikpapan. Kemudian dari Sinta, Teteh nggak capek, cakep mulu Teteh Ayu Ting Ting, kok selalu cantik sih. Wah, banyak yang memuji kecantikan Ayu Ting Ting malam hari ini di kota Balikpapan saat Ayu Ting Ting off air bersama dengan seluruh timnya. Cantik banget, cantik banget, love you. Dari Fitri, dari KDI Jelita, OMG dengan hashtag love-nya nih yang sangat membara. Kemudian juga dari Muslim Fatiha, keren Kak Ayu. Bella Queens, Ayoni dengan hashtag love-nya nih. Wah, para sahabat artis centang biru membanjiri status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan beberapa menit yang lalu, dan langsung dihujani komentar-komentar yang sangat luar biasa memuji kecantikan Ayu Ting Ting malam hari ini yang sangat fresh, luar biasa. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting di kota Balikpapan malam hari ini saat di atas panggung. Ayu Ting Ting terlihat sangat energik dan juga sangat luar biasa. Tak lupa, Ayu Ting Ting selalu menyapa para penonton yang ada di sekitar sana. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, lancar untuk off air selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu lain waktu. Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan seperti apa kelincahan Ayu Ting Ting saat di atas panggung, inilah Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan sampai di skip karena Mimin sajikan spesial untuk sahabat semua. Oke sahabat, selamat berakhir pekan. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
Times don't fly too high.